Terima kasih Datuk Seri Dr. Pengerusi. Saya ingin merujuk putiran 010-200 Dewan Bandaraya Kuala Lumpur maksud Pekalan 32 Kementerian Wilayah Persekutuan yang menerima peruntukan ringgit Malaysia 4 juta bagi membangunkan komuniti, dan putiran 02-000 perancangan tanah pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menerima peruntukan 10,481,000. Saya ingin membangkitkan soalan tentang tanah milik kerajaan dan TPKL yang sudah berpindah milik sepanjang 5 tahun yang lalu. Hal ini sering berbangkit dalam Dewan yang mulia ini. Berapa soalan dan sentuhan dan ucapan oleh ahli-ahli yang berhormat. Tapi jawapan yang diberikan kurang memuaskan. Saya minta yang berhormat Menteri supaya jangan berselindung dalam memberikan penjelasan yang benar dan meyakinkan atas pertanyaan oleh ahli-ahli yang berhormat. Saya minta yang berhormat Menteri memperincikan jawapan kepada soalan-soalan tersebut. Soalan saya ialah, berapakah jumlah keluasan tanah kerajaan dan TPKL yang sudah dijual kepada pemaju? Siapa pembeli-pembeli itu? Berapakah harga jualan dan sebab-sebab itu terpaksa dijual serta pembangunan yang dicadangkan ke atas tanah-tanah yang dijual itu? Apa bentuk jualan, sama ada melalui secara tender terbuka atau tertutup? Mengapakah ia jual secara tertutup? Bolehkah beri alasan yang benar? Kemudian berapakah bagi tanah kerajaan dan TPKL yang masih ada, dan apakah perancangan akan datang? Berapakah pula tanah TPKL yang dijalankan projek usaha sama dengan pemaju swasta? Statut pembangunan sekarang pakai mana pula projek pembangunan semua perumahan awang TPKL yang sudah berjalan dalam perancangan dan belum dimuktamadkan? Para warga kota mahukan perincian ini supaya faham akan kedudukan tanah di Kuala Lumpur ini. Saya pernah ditanya soalan di Dewan yang mulia ini bahawa meminta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan putiran perjualan tanah TPKL dalam tempoh 5 tahun ini. Tetapi menurut jawapan dari TPKL, dalam tempoh 5 tahun ini 1,327 ekar tanah telah terjual. Ini satu angka yang amat menakutkan, sebab harga yang dijual itu dengan harga bukan pasaran, yang amat murah, 2,300 kaki persegi tanah yang dijual di Kuala Lumpur ini. Hakikatnya tanah di Kuala Lumpur ini sekurang-kurang 800 hingga 3,000. Saya difahamkan TRX 1MTB, tanah yang dijual kepada tabung haji 2,700 lebih satu kaki persegi. Tetapi 1MTB beri tanah itu hanya RM65. Dan LTAT beri lagi tasyat 3,000 lebih satu kaki persegi beri dari 1MTB ini. Inilah berlaku penyelewengan. Saya harap semua tanah yang dijual di Kuala Lumpur seharuslah melalui tender terbuka. Saya yakin kerajaan boleh dapat lebih kali ganda hasil dalam jualan tanah ini. Tuan Datuk Seri Dr. Pengerusi, menurut laporan Europe Monitor International pada tahun 2016, seramai 12.3 juta perancung tipe Kuala Lumpur, dan 2017 meningkat kepada 12.3
1.8 juta. Dalam senarai 10 destinasi pelancongan yang popular di dunia, Kuala Lumpur jatuh ke tangka ke-10. Manakala Singapura jatuh ke tangka ke-4 dengan bilangan pelancong 16.6 juta. Walaupun negara kita tidak dapat mengatasi dan bersaing rapat dengan Hong Kong, pelancongan ialah 2.6 juta. Bangkok yang kedua, London ketiga, Singapura 4, Macau 5, Dubai, Paris, New York dan Shenzhen. Kuala Lumpur hanya kedudukan dalam tangka 10. Kita haruslah mengkorak langkah untuk berusaha lebih bersungguh-sungguh untuk meloncakkan bilangan tibaan pelancong asing ke negara kita, khususnya di Kuala Lumpur. Saya ingin membangkitkan isu tadi yang berhormat Sekamut pun ada bangkit, ialah isu Taman Rimba Kiara yang dibangunkan oleh Yayasan Wilayah Persekutuan dan memacu memang perkasa untuk membina 9 blok kondominium. Sedangkan Taman Rimba itu telah diwarterkan sebagai kegunaan awam di bawah Plan Struktur Kuala Lumpur 2020. Ini menimbulkan kebimbangan penduduk-penduduk sekitar TTTI dan orang ramai, dan akan kepentingan Taman Rimba itu dikekalkan. Sekian, terima kasih.